Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini tim Kelayaban TV berada di Desa Karangasem. Kota Plumbon benar ya? Iya. Nah, ini kita ada di jembatan Serut. Jembatan nah menurut ini namanya jembatan ya. Serut. Dan menurut Serut ini pasir. Iya. Di ujung sana itu banyak sekali penampakan. Nah, ini pun gunanya apa ya bantu itu ya ngelayap ya katanya yang serem-serem. Iya, cari yang ada tapi nggak ada. Oh, gitu. Jadi kan dari apa sih? Iya. Gitu. Nah, di sungai ini juga ada sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Tapi sebelumnya subscribe, like dan komen. Di Kelayaban TV. Nah itu Pak Asep, nanti sebentar lagi kita akan ke sana. Nah pemirsa Kelayaban TV ini berdekatan dengan kebuyutan, Buyut Lipo namanya. Nah dulu konon katanya kebuyutan ini ada di pinggir kali Pak Asep, tapi sekarang dipindahkan. Yuk kita mari kita lihat kebuyutan. Pak Asep, nah, ini kan lagi musim kemarau Pak Asep, jadinya suasananya seperti ini. Tapi kalau tidak musim kemarau lagi musim hujan Pak Asep, ini airnya sampai ke atas jembatan. Nah, posisi kita ada di sana, yuk kita ke sana. Ini Pak Asep, kita akan menuju ke pinggir kali Pak Asep. Ada apa nih? Ya, kita lihat saja nanti. Barangkali aja ada sesuatu Pak Asep. Kayaknya kita jalannya salah deh. Ini banyak partian yang besar gitu ini. Iya. Tempatnya ini hanya dingin di kolam ayam. Coba kita nanti kita lihat ini. Ini bermeja kayak bambu itu. Ini banyak rumputan bambu. Sungai. Ini kan dia luar biasa banget. Coba kita ke arah sana. Kayaknya di sana ada sesuatu Pak Asep. Tadi saya merasakan awe-awe tadi. Enggak awe-awe Pak Asep. Nih. Di pohon ini auranya sangat luar biasa Pak Asep. Ini sepertinya ada jalan setapak nih Pak Asep. Sini Pak Asep. Ini menuju ke sana. Coba kita ke sana. Pemirsa Kelayaban TV, tim Kelayaban TV ini sukanya senangnya begini, ngelayap-ngelayap terus-terus di tempat-tempat yang ini. Gitu. Nah, ini alam kan. Nah, yang kita itu masih kok di sini ada hitam itu kok. Pemirsa. Ada penampakan yang hari. Hitam tinggi besar katanya. Ya. Tapi dengan apa ya? Dengan hal manusia dia memang langsung kabur ya. Kabur. Itu kan. Kelihatan tapi pergi lagi nih, Bun.
Ini di bawahnya kali nih. Ya. Ini pemirsa, ini tuh kali. Lari ke sana Pak Asep. Allah Akbar, subhanallah. Pulang lagi. Ya Allah. Ini lagi mainnya sama kita nih Pak Asep. Ya, tadi nampak petak umpet tuh. Ya. Tapi sosoknya hitam ya Pak Asep ya. Sosoknya hitam tinggi. Tapi dia tadi ada di sana lari ke arah sini lagi. Ini di pinggir sungai ya? Kali Soka ya Pak Asep? Coba. Tadi dia menjelang ini sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh Pak Asep itu. Tuh. Tiga kali ke depan. Ini terlalu seperti ini. Ya itulah pemirsa kali Bantiti. Jadi kalau makhluk astral itu kalau kena hawa manusia dia nggak mau, panas. Jadi dia pergi lagi. Tapi ini kalau kayaknya ngajak main-main ini. Ini kalau lihat dari pohon bambunya memang tempatnya ini. Tuh, Pak Asep. Tuh, di situ tuh. Di atas situ. Cuma kelihatan wajahnya aja, Pak Asep. Iya. Tuh. Coba Pak Asep, energi. Ada beberapa di sekitaran sini, cuma tidak bisa terlihat oleh kamera. Ini di belakang juga sudah energinya sudah kuat banget. Masuk. Ini bawah sini, Pak Asep. Kayaknya ada energi. Kuat banget, Pak Asep, di sini. Kuat banget, ya. Jadi, waduh, kentang. Tadi soal kayak ketarik, Bu. Ada. Itu bulunya itu? Sama. Ya. Kayak gorila, Pak. Tutup coba ke sana. Ini. Masuk. Nah, itu. Tadi ada sinar listrik lagi di sana Pak. Tadi itu Pak pasti paling banyak ya Pak Asep ya. Kita belum tahu medannya nih Bu. Tadi memang di sini ada proses. Ini konon ceritanya Pak Asep pemilik sini itu nggak ada yang berani ke sini. Jangan kan malam sore aja nggak berani. Tadi di sana ada ini lagi. Coba kita ke arah sana.
pasir ya Pak, pasir itu ya? Ya. Pasir ya, bunyi pasir ya. Ini ke sana sih udah terlalu udah masuk ke ini pinggir kali jurang ya. Ini pohon apa ini? Ini randu. Randu ini tempatnya ini. Apa mau coba azan, apa mau azan? Azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله azan, angin mulai datang. Ini angin datang. Ini sini. Iya. Ini sebelah sini. Ini sebelah sini. Kencang banget nih. Angin setelah diazan ini. Coba ke angkomo. Azan lagi angkomo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ular ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ternyata banyak ularnya, pemirsa. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ular. Di sini juga energi luar biasa pasti. Yang tempat mereka bermain itu kan di pohon bambu dengan ini pohon-pohon yang kayak randu ini bambu. Tadi waktu awal itu saya datang ke sini Pak. Itu di jembatan ada pohon pisang. Yeah. Nah, itu ada sosok perempuan yang kuat di dalam gunung itu. Iya.
Makanya tadi ada penduduk sini bilang anak saya sampai sekarang Bu gak berani lewat sini karena sudah pernah melihat gitu yang ujung jembatan tadi. Ini saking banyak yang masuk aspal ya. Sampai panas ini Bun. Ini jaketnya sih dibuka ini. Ya, gitu. Awalnya ya Pak. Awal gitu. Awalnya. Konjati itu bener, juga konjati bener. Yang kita lihat hanya ya, setengah meter ya Pak. Set gitu. Nah tadi juga kan dia sudah nampakin berdiri, terus langsung pergi lagi, kabur lagi ke sana. Gitu. Jadi memang masuk astral itu tidak bisa kita dengan panas mereka. Ya, karena mereka bisa kita rasakan Pak Set, dan kita bisa lihat secara ini sekedipan mata. Jadi kita tidak bisa melihat itu bentuknya seperti pocongan atau kuntilanak gitu. Nah tadi juga tuh, tadi bayangan putih itu di pohon itu bayangan putih. Nah itu. Apalagi kan mereka itu kan tahu kehadiran kita ya Pak. Gitu. Dia panas. Apalagi diadani tadi ya. Tadi kalau diadani aja udah angin lebih kencang, cuma di sekitar itu aja. Tadi kan tidak ada angin, setelah diadani kan angin kencang banget ya. Gitu. Itu kan perlawanan Pak, jadi melawan, dia itu ingin melawan kita. Karena dia mendengar ayat ya, ayat suci ya. Gitu ya. Apalagi tadi saya Al-Fatihah, terus tadi, gitu. Dari mulai masuk sampai ke dalam itu, nah, makanya dia merasa panas. Kan jarang sekali ya. Istilahnya tinggal sini itu datang ke sana malam-malam gitu ya Pak Set gitu. Apalagi sambil bacain Al-Fatihah apa gitu. Nah, itu kekuatan energi Al-Fatihah itu sangat luar biasa. Baik, pemirsa Kelayaban TV untuk di desa apa Pak? Karangasem. Karangasem. Iya, ini dekat Kebuyutan Lipo ya Pak. Iya. Gitu. Berdampingan dengan Bulipo gitu. Ya. Ini juga atas request Pak. Apa betul? Ini ternyata memang Pak. Memang banyak sekali. Ya, ya. Kita juga sampai pagi sampai dibuka. Antara hawa makhluk astral dengan kita memang jadi hawanya panas. Ya, jadi berbenturan. Ya. Kita Kelayaban TV, jangan lupa subscribe, like dan komen di Kelayaban TV betul, ya Pak. Barangkali ada yang menonton pemirsa Kelayaban TV ya, sekitar wilayah Cirebon atau Kuningan, Kayu Majo Kuning, di komentar barangkali mau request ya, mangga. Kita insya Allah nanti akan datang ke yang sesuai dengan permintaan dari pemirsa Kelayaban TV. Iya Pak, betul Pak. Baik, pemirsa Kelayaban TV, kita sudah saja ya. Ini hawanya udah gak enak. Udah gak enak Bu. Sudah nggak enak, bahkan tadi kita sudah melihat ada ular. Nah itu Pak. Iya, tadi di sana di pohon ranggu. Ranggu, kita melihat ada ular gitu ya. Jadi lebih keselamatannya Pak Set ya. Baik, bisa Kelayaban TV, tidak ada yang sakti di dunia ini kecuali Allah, dan manusia tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelayaban TV.